Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kapsul Ramadan 144 Hijrah. InsyaAllah topik saya akan bincang kepada hari ini adalah berkenaan tentang tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah pada bulan Ramadan, ramai dalam kalangan kita sudah sedar, sudah kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, salah satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah untuk kita bertadabbur dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah kamu tidak bertadabbur dengan Al-Quran ataupun hati kamu dikunci? Malah Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam surah yang lain, iaitu apakah objektif Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran? Salah satunya adalah untuk bertadabbur dengannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah untuk bertadabbur, berfikir, wa tadhakkar ulul albab, supaya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang berfikir. Apakah itu tadabbur? Tadabbur itu bermaksud kita menghayati, kita mengambil hikmah, kita berfikir sejenak ke dalam satu-satu ayat, kemudian kita mengambil pengajaran daripadanya kepada ke dalam kehidupan kita. Jadi bagaimanakah proses untuk tadabbur? Salah satu tips yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita adalah kita memilih satu ayat, kemudian kita pilih topik tersebut, kemudian kita ulang ayat tersebut sehingga memberi kesan kepada hati kita. Sebagai contoh, diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, apabila dia bersama Rasulullah SAW bersolat tahajud bersama baginda Rasulullah SAW, kemudian dia mendapati apabila sampai kepada ayat Rasulullah SAW membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibad ila akhir ayat, maka Rasulullah SAW mengulang-ulang ayat tersebut sehingga memberi kesan kepada hati baginda SAW. Kemudian diriwayatkan oleh hadis Ibrahim bin Al-Qamah, beliau mendapati Ibnu Mas'ud apabila sampai kepada ayat falamma balagha rabbi zidni ilma, apabila sampai kepada ayat rabbi zidni ilma, Ibnu Mas'ud mengulang-ulang ayat tersebut sehingga sampai kepada hati. Kemudian diriwayatkan ada satu hadis yang lain, Ruah bin Zubair mendapati Asma' binti Abi Bakar apabila dia solat wahya tusalli, dan apabila sampai kepada satu ayat, dia mengulang-ulang ayat tersebut sehingga kata Ruah bin Zubair, apabila pergi ke pasar kemudian balik ke pasar, beliau mendapati bahawasanya Asma' binti Bakar masih lagi dalam keadaan solat dan mengulang-ulang ayat tersebut. Oleh demikian, moga-moga kita mendapat pengajaran pada tahun ini, Ramadan tahun ini, kita berusaha untuk bertadabbur Al-Quran. Bukan setakat membacanya, tetapi salah satu hak untuk kita penuhi adalah untuk kita bertadabbur dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.